023 Situbondo menggelar event balap motor drag bike bertajuk Piala Dandim Cup 2023 Minggu 27 Mei 2023. Kegiatan yang bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia ini digelar untuk meminimalisir aksi balapan sepeda motor liar yang meresahkan masyarakat. Berlangsung di sepanjang Jalan Raya PB Sudirman, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kabupaten Situbondo tersebut, melibatkan ratusan baik dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Kastim 023 Situbondo, Mayor Infanteri Sampak dengan didampingi Kepala Dinas Pariwisata Tuti Margianti dan Ketua KONI Deni Wahyu Pribadi dan Wakapolres Situbondo Kompol Pujarto. Salah seorang biker dari Bondowoso, David Marta, mengatakan tidak banyak persiapan khusus namun hanya menyiapkan mental untuk bertanding di drag bike di Situbondo. Ia mengaku dirinya baru dua kali mengikuti pertunjukan ini di wilayah Situbondo dan Bondowoso. Sementara itu, Dandim 0824 Situbondo, Letkol Infanteri Bayu Anjas Asmoro melalui Kastim 0823 Mayor Infanteri Sampak mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengantisipasi adanya balapan liar yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian, pihaknya bisa mengakomodir para pelaku balap liar yang dapat diwadahi dengan baik. Selain itu, kegiatan ini bisa mencari bibit pembalap baru, baik itu nasional maupun internasional. Kita bisa mengakomodir pembalap-pembalap liar, bisa termadai, termasuk adalah mencari bibit-bibit, baik itu untuk nasional maupun internasional. Pesan moral untuk peserta ada? Kenapa? Pesan-pesan moral mungkin ada? Pesan moral, ya semoga dengan adanya kegiatan ini, rekan-rekan sadar yang balap liar, itu sadar, bisa termadai, di mana drag bike ini sudah jelas kegiatan nyata dan regulasi nyata, kan ya, ada aturan-aturan dan ini legal kan ya, dengan ada aturan-aturannya, dan di samping itu efeknya juga banyak dengan masyarakat UMKM ini ya, jualan UMKM ini banyak sekali, bisa terpandai dengan putaran.